Makanya jemaah sekalian, HP ini alat mubah, tidak pahala, tidak dosa, tetapi bisa jadi sebab HP ini membawa kita ke surga, bisa juga jadi sebab membawa kita ke neraka. Apapun yang namanya mubah tergantung isinya. Gunanya apa? Gunanya kebaikan, silaturrahim, syiar dakwah, sibarkan kebaikan, sibarkan doa sahih, hadis yang sahih, dapatlah pahalanya, menjadi sedekah jariah bagi kita. Sebaliknya, kalau kita sibarkan keburukan, dosa atau berita hoax atau fitnah di mana-mana, itu membahayakan. Tahu enggak dosa jariah? Bapak Ibu pernah enggak dengar dosa jariah? Biasanya tahu apa? Sedekah jariah.